kita Amboy, Ami, Boyen di acara Duit Duo Irit. Maaf ya, karena kaki saya juga nggak sopan di atas. Kepalanya di atas. Pok, ah, kan gue bosen nih di rumah mulu. Today, hari ini kita tuh mau jadi Agatha. Anak gaul Jakarta gitu. Okay. Ini kan kita mau ngopi nih. Ini kebenaran yang punyanya tuh tau gak siapa? Siapa? Gak tau, gue juga yang punya siapa. Soalnya kayak temen gue gitu ya kan. Ya kali aja nih, ownernya dia masih jomblo. Oh iya. Dapet jodoh kan lu. Amin. Lu gak tau, lu kan habis putus. Iya lu jadi, iya jangan sebutin dong. Ngasih gue. Ya kali aja kan, kita dapet masalahnya jodoh. Masalahnya satu, Mpo. Apa? Ini gue langsung to the point aja ya. Gue gak ada duit. Lu gak edit? Lu lihat, gue gak bawa apa-apa. Kalau katanya, I have nothing, nothing, nothing. Nah tenang, kalau pergi sama gue tuh gak usah pusing. Gak usah pusing? Ntar gue yang nanggung. Lu yang nanggung? Gue yang nanggung. Ntar, gue ingat-ingat dulu. Mohon maaf nih, terakhir gue cuci piring. Gue gak bohong. Mana? Lu gak usah sosok anemia deh, iya kan? Oh iya, yang di bakso lobster ya? Iya. Ya kan namanya kehidupan. Kehidupan kan suka ada insiden. Udah tenang aja, pokoknya kalau pergi sama gue lu gak usah pusing. Gue mah apa-apa tinggal gesek. Apa ini gesek? Gue gesek. Kalau malam gesek gue. Woy, api dong. Yaudah lah, yuk langsung ke situ yuk ke tempatnya. Apa sih namanya? Pokoknya ada tempatnya bagus. Ini biasa teman-teman gue nongkrong, anak-anak gaul gitu. Pokoknya selebriti banyak yang nongkrong di sini. Oke, Duiters, ikutin kita ya bersama Amboy, Ami, dan Boye. Maaf, Pak. Nah, tempatnya. Mohon maaf nih, kita mau nyari kopi. Kenapa kayak mau nyari sendal? Nyari pasar gitu. Mana? Kan lu yang tahu. Ini, depan mata kita. Kita masuk aja langsung. Tinggal kita pesen, Mi. Pokoknya lu jangan takut. Aduh. Ih, gua enggak enak. Kalau jalan sama gua tuh kayak orang ade. Ade apa? Ade masalah sama lu. Dari ya, kemarin. Lu pokoknya perasaan gua enggak enak kok, beneran, sumpah. Perasaan gak enak mulu lu. Udah bukan mau gua cuci piring. Enggak, tenang. Bener ya? Enggak. Bener, Bo. Jangan seujan deh. Seujuan. Ntar kita lihat dulu menunya nih, Mi. Mohon maaf, gelap. Wow. Yang enak kayaknya tuh udah, Mi. Mata gua udah tadi kesingkong nih. Oh iya, Duiters. Nih, sini. Menu-menunya itu ya, Duiters. Tuh. Terus harganya juga tuh, ya kan? Iya, harganya mursida. Iya kan, agak terjangkau, ya kan? Sop buntut. Buntut apa? Buntut apa aja lu campur gitu. Tuh buntut sapi. Sama apa lagi ya? Mie goreng Jawa. Oh iya, mie goreng Jawa nih enak nih. Mie goreng Jawa enak ya? Iya. Okay. Lu tahu boleh aja lu harganya murah nyarinya lu ya. Emang di sini harganya murah-murah. Boleh pesen yang minum? Kopi. Kok boleh? Bener ya? Boleh, lu pesen aja. Pokoknya semua ada di sini lu pesen. Minumnya kuah sop buntut. Pokoknya lu pesen-pesenin semua deh. Gua sini nunggu udah tinggal bayar aja gua mah. Lu apa lagi? Di sini semua yang ada di sini pesen. Pesan. Jangan gegabah, Mbak. Itu gabah. Padi gua bukan gabah. Oke, Duiters, sekarang kita sambil menunggu makanan. Di sini juga harus social distancing ya. Itu. Duiters, emang ya nuansa kafenya ini cozy banget. Asik cozy enggak sih? Kayak bener. Tuh, bisa lihat tuh, sana tuh hiasan dindingnya. Nyaman, terus adem, dan itu kayaknya kalau nongkrong-nongkrong sama teman-teman itu kayak enak banget gitu. Benar, ini kalau mau tahu Instagramnya ada di bawah ya. Nih, Instagram di sini sama lokasinya ada di sini. Harganya itu ya murah-murah, terus ya terjangkau lah kayak buat kita anak-anak kosan gitu ya. Yes. Kayak gue bukan anak kos, gue ibu kosnya deh. Mumpung di sini nih kan, mumpung di kopi WTK kita harus ini nih posting. Oh iya, biar orang kan tahu bagus kalau nih kita nongkrong. Terus kita tag gitu kan sama tempatnya biar pada tahu nih Duiters di rumah. Pakai filter yang paling cakep kok. Tenang. Di upload ya. Gua, Mbok. Udah nih. Amino kan. Mie kok merah, Mi?
Kenapa, Mi? Yang bener aja, Bu, kagak ada kuota, bikin malu. Ih, padahal gue kuotanya tahunan. Oh, pajak tahunan. Kan Mi Kopi biasanya ada wifi-nya. Oh iya, bener. Ya kan? Mana? Kita nanya. Tapi jangan kelihatan minta banget. Oh iya, jangan kelihatan minta banget ya. Mas. Mas Farid ya? Sini. Ada saya bisikin. Yang dilek, Pak. Lu mau jelas kupingnya ya? Kagak. Maksud hati gue bisikin, cuma lidah gue terlalu panjang. Passwordnya, cintai aku karena Allah. Ya, cintai aku karena Allah. Bener, Mas, emang. Jangan karena duit ya, Mas, ya. Oh, lu. Pengalaman. Berisik tuh. Lu juga sama. Mas, makasih ya. Maksudnya cintai aku karena Allah. Oh iya, makasih. Cintai aku karena Allah. Coba. Kok bisa diposting? Udah nih, udah jalan. Udah tuh bilangin pakai helm. Udah jalan. Iya. Ini yang ya, mana? WTK ya? Pandan ya? Pandan. Itu Pandan nih, WTK. Jadi yang punya gua ini kopi Pandan. Kopi susu Pandan. Kopi punya lu, Mbak. Ini kopi khas WTK. Jadi kopi susu WTK. Ini bestseller di sini. Ini harganya murah banget nih. Ini harganya cuma 23.000. Oh, sama 23.000. Murah. Murah ya. Nih kita minum dulu nih ya. Gimana kopi Pandannya? Amboy. Gios. Gios banget nih rasanya. Oke nih, Twitters. Ini pesanan makanan aku. Ini ada mie goreng Jawa khas WTK ya, warung teh kopi. Sama ini nih, singkong samberuat. Tuh. Wow. Ini best banget. Kamu tadi pesan apa, Mi? Ini Ami pesan sop buntut. Tuh, sop buntut khas WTK. Iya. Lihat porsinya full. Tuh. Biasanya, Po, di tempat-tempat lain cuma banyak kuahnya. Ini ya, dagingnya lebih banyak. Ini dagingnya lebih banyak. Terus kayaknya sayurnya juga lebih banyak nih. Ini di sini tuh dagingnya banyak, jadi mengenyangkan juga, bukannya mengembungkan. Kalau kuahnya banyak kembung, iya, ya kan? Benar. Ini juga harganya terjangkau. Ini harganya berapa, sebutin? 50.000. Pakai nasi? Pakai nasi, ada jeruk nipis, ada empingnya, sambelnya sama kecapnya lengkap. 50.000 murce. Murce terjangkau ya? Terjangkau harganya. Ini juga singkong samberua ini tuh harganya sangat terjangkau. Harganya cuma 18.000 aja. Oh, murah banget kan? Nah, ini juga ada mie goreng Jawa. Ini harganya cuma 30.000 aja. Bayangin kalau lu mesti ke Jawa buat dapetin mie ini. Di sini tuh makanannya enak, terus udah gitu murah-murah. Terus tempatnya juga homey, instagramable banget. Jadi kalau gitu Twitter kita mau makan dulu ya. Nih ya, Twitter bisa lihat dagingnya banyak banget. Seperti yang Pogo bilang, ini kuah, bukan masalah kuahnya. Dagingnya yang melimpah. Tuh, biasanya tempat lain kan cuma banyak kuahnya doang. Amboy ini amboy banget. Tau amboy banget gak sih? Nah, gue dari tadi nonton mulu gue. Gue biasa nonton dari tadi, nonton orang makan. Pake Twitter. Ini aku mau coba sabun kecil. Lu coba. Syahdu. Ini juaranya nih. Best nih. Gimana, Sel? Amboy. Enak kan? Banget. Terus kuahnya itu seger banget. Terus ada kayak perpaduan antara tomat, terus sayur-sayurannya, terus kuah-kuah seledri gitu. Aduh, enak banget. Bener. Tambah pakai jeruk nipis. Nah, tuh. Sekarang aku mau coba ini nih, singkong samberua. Nih, aku nih. Ini. Caranya gini nih, kalau mau makan nikmat, ini singkong. Terus gitu deh, cocok. Set. Diputer. Oke, akan gendang ya? Iya, diputer. Puter. Tuh, nih. Puter. Terus pakai jempol kita gini nih, tuh diolesin gitu. Tuh. Set. Tuh kan. Ya kan? Jempolnya menyebar kan? Waduh.
Apa? Tapi tahu, Bu. Apa? Antara singkong sama sambelnya itu di dalam mulut tawuran. Wes. Tawuran. Udah ya. Gitu abis tawuran dia bayar lagi menyatu dalam lambung. Kayak anak STM. Best banget nih, enak. Ada gurihnya, ada rasa singkongnya gitu, terus ada kayak crispy-crispy-nya gitu. Terus di dalam itu lumer. Luarnya crispy banget tuh, ya kan? Bisa dilihat. Dalamnya lembut banget. Ini kayak aku banget tau, luarnya aku garang banget, dalamnya lembut banget. Lu atur, mirip lu, lu atur. Rasanya amboy. Gue tuh kalau makan enak pasti gue keringetnya banyak. Kalau makanannya enak, enak berasa tuh. Makanya gue kelihatan nih ekspresi gue. Amboy banget kan? Gue tuh kalau makan enak terus pedes gitu terus berasa bumbunya tuh langsung gue keringetan kayak gini tuh kayak semangat gitu kan. Coba. Karena gue mau coba mie goreng Jawa nih. Dan tadi gue ngelirik itu, Mbok. Ian ing tawang ono lintang. Oh, bener. Dari Jawa. Ini nah, namanya mie goreng Jawa. Harganya? Harganya cuma 30.000 aja. 30.000. Bisa makan berdua loh. Tuh iya benar. Ya kan? Porsinya besar. Nih isinya ada ayam juga, cincangan ayam, sayur-sayuran udah pasti, mie-nya udah pasti, terus ada kayaknya ada telurnya juga nih, orek telurnya ya? Ada, nih telur orek-oreknya ada, ada sayur-sayuran. Pokoknya ini sehat banget ya. Maju. Cakep. Ini kita makan ya. Rasanya amboy. Biasanya enak banget, sumpah enak. Gue tuh paling jarang makan mie. Karena apa? Karena gue tahu mie itu terlalu berminyak. Ini mie-nya dikit banget minyaknya. Enggak tahu gimana kok bisa ya? Iya, ini minyak biasanya kan identik kayak iya, apa? Makanya gue paling jarang makan mie karena minyak. Takut berminyak. Tapi ini kering-kering gitu enak ya. Tidak terlalu oily, asik oily kan. Ini kayak tahu enggak kalau di Makassar tuh kayak mie titi tahu enggak yang kecil-kecil itu mie-nya. Oh iya. Nah, iya, kan? Iya, benar-benar. Nah, ini versi mie gorengnya. Ini starter pack kalau untuk memulai hubungan, ya kan? Mulai hubungan makannya berdua. Iya. Gua sih mundur duluan ya. Baru awal udah susah. Mundur gua. Gue kenyang, Mek. Kalau kata orang beli, full nih gue nih. Full. Abis ini enak kemana nih? Gue ada dapat callingan iklan. Iklan sampo. Wih, keren. Apaan rambut lu tuh hitam banget ya. Iya, kena arang. Tapi ini gue masih mikir, Po. Gimana caranya buat dapat outfit keren. Tapi kan lu tahu, Po, gue gak punya duit. Ya, gue mah paham itu. Gue paham. Lu mau baju fashion kayak gimana, style gitu, formal, formal, formalin? Ya, pokoknya yang hits zaman sekarang, yang now gitu loh, kan Amin now. Yang now banget gitu loh. Oh, gua tahu tempatnya tuh. Oh iya? Tahu. Kapan nih? Yaudah yuk, pulang yuk. Lu gak usah ke... Hah? Bayarnya bagaimana? Hah? Bayarnya bagaimana? Ya udah, ntar gua bayar, tenang aja. Kalau jalan sama gua, lu jangan khawatir. Bener, suka ngecilin. Mbak, oh payment, Mbak. Totalnya jadi 158.400, Kak. Hah? Berapa, Pak? 158.400. Berapa? 158.400. Lu budak, udah dibilangin. Gua biasa kalau sekali makan tuh 5 juta. Ini berarti harganya terjangkau, udah enak terjangkau di sini. Nah, ini pas banget makannya, cocok nih kalau buat bawa keluarga anak kosan tuh kan pas. Oh, iya, ya. Di sini kan ada acara, gua bisa di sini. Coba ya, Mas. Iya. Orang kaya, gua sembah. Expired. Oh, expired? Keren, saya dia banyakan makan sambal pirit. Coba. Aduh, nah masih banyak kartu gue tuh. Gue kalau keluar kan bawa selalu gini. Apa? Bawa kartu nih. Banyak. Hah? Error? Iya, gak bisa. Kartu sama gue main. Mbak, ini yang terakhir ya, Mbak, kartu saya nih, Mbak. Saya kasih, Mbak.
mohon maaf kak, nggak bisa pakai BPJS. Bisa dong mak. Ya udah bantu saya jadi pelayan aja ya kak. Jadi waitress mak. Tapi beban juga. Eh nggak apa-apa tau, waitress tuh lebih tinggian, mana pada cuci piring. Ya tetap aja ujung-ujungnya, kagak bisa bayar. Buat mana nih? Pesan apa mbak? Siang mbak, saya siang. Pesan kopi susu WTK. Kopi susu WTK, ya katanya gue tadi. Dua gelas kopi tadi yang udah dicairin ya, sarinya tuh. Nih, pure kopi asli. Ini dicampur sama creamer 4 sendok. Kopi udah siap untuk disajikan kepada customer. Ini juga nih, hasilnya nih. Nih, Duiters. Kopi susu warung teh kopi. Oh. Ya. Kita nungguin tuh dia tuh udah keburu aus. Maaf ya mbak, lama. Ya, ya. Mbak gimana sih? Mbak. Oh, gimana sih nih? Gimana nih? Lu gimana? Melianya bantuin gue mbak. Ah, giliran masalah aja gue mulu nih yang maju nih. Ah, lu kan yang bawain gue dalam masalah. Maaf ya mbak ya. Mbak, sebagai komplementarinya, Mbak masih sendiri. Saya kasih jodoh terbaik buat Mbak. Kasih Mbak. Ini komplementarinya, tadi kan susunya tumpah. Ini sebagai komplementarinya, saya berikan jodoh buat Mbak. Coba buka maskernya Mas. Wah, ini mau. Wah, ini mau gitu. Mending lu tumpahin ke gua deh, susu biar gua digantiin sama ini. Wah, gua nyesel nih nyodorin ke orang. Togi buat gua sendiri ya. Ya udah kalau gitu kalian duduk berdua kayak film Titanic. Kayak Titanic ada duduk di tempat berdua ye. Enggak yang berarti kan kamar pesiarin orang. Lu Titanic berapa sih? Iya. Oke, Duiters. Kalau gitu mendingan kita kabur aja deh. Jangan, tadi kan udah bikin kopi ya kan. Udah tuh kan pas bayarannya ya kita ya tadi ya. Jadi kalau gitu jangan lupa nonton terus ya Amboy setiap hari Minggu jam 10 pagi hanya di Komando Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Duit. Duit. Rit. Cepet. Ya, kemana?